Hai Sobat Kece, ini adalah Badminton Flash, program baru dari Info Kece yang akan mengupdate berita terkini seputar badminton. Jadi, pastiin kamu subscribe ke channel ini agar nggak ketinggalan update berita seputar badminton dan hal menarik lainnya. Jangan lupa juga klik tombol like pada video ini ya. Final kepagian dipastikan terjadi dalam turnamen Badminton Asia Championship 2017 yang berlangsung di Wuhan, Tiongkok. Pasalnya, di babak semifinal nomor tunggal putra akan menghadirkan laga antara dua pebulu tangkis terbaik dunia saat ini, yakni Lee Chong Wei dari Malaysia dan pebulu tangkis tuan rumah, Lin Dan. Tiket semifinal diraih Lin Dan usai mengalahkan unggulan ketujuh dalam turnamen asal Taiwan, Chu Tian Chen, dalam dua set langsung. Dalam kurung waktu 44 menit, Lin Dan berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 21-14 dan 21-12. Sedangkan Lee Chong Wei menang dua set langsung atas wakil Taiwan. Menghadapi Xu Jianhao, Chong Wei meraih kemenangan 21-18 dan 21-13 dalam kurun waktu 43 menit. Sedikit informasi, ini merupakan pertemuan kedua Lee Chong Wei dan Lin Dan di sepanjang kompetisi musim 2017 ini. Sebelumnya, kedua pebulu tangkis yang pernah menduduki peringkat 1 dunia tersebut pun telah bertemu di final Malaysia Open 2017. Pada pertandingan tersebut, Lin Dan sukses mempermalukan Lee Chong Wei di kandangnya sendiri dengan skor akhir 21-19 dan 21-14. Duel mereka besok merupakan pertemuan ke-36. Head-to-head sementara, Lin Dan unggul 25 berbanding 11. Sementara, satu semifinal lain akan mempertemukan sesama pemain Tiongkok, Cheng Long melawan Shi Yuki.